Selamat pagi, salam sejahtera, salam PKK Aspirasiku. Bersama dengan saya, Beverly Alicia daripada Multimedia Crew. Hari ini merupakan hari pertama Minggu Transformasi Siswa Politeknik Kota Kinabalu. Mari kita sama-sama saksikan perkembangan untuk hari ini. Salam, bersama dengan saya Puan Siti. Jadi Puan, apakah perasaan Puan setelah mendapat tahu anak Puan telah ditawarkan di Politeknik Kota Kinabalu? Saya bersyukur dan sukalah dengan dia sambung belajar di sini. Okey, soalan kedua, apakah harapan Puan untuk anak Puan setelah menyambung pengajian di Politeknik Kota Kinabalu? Semoga dia dapat mengikut kursus dia dengan baiklah. Okey, soalan terakhir. Apakah cabaran yang telah Puan dan keluarga Puan hadapi sepanjang perjalanan ke sini dan sepanjang pendaftaran? Cabaran tidak ada. Tak ada yang susah sebab kita pakai Google dan selamat sampai di sinilah. Okey, terima kasih Puan atas respon Puan. Baiklah, mari kita sama-sama nantikan untuk perkembangan yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, bersama dengan saya, Saudari Annely dari DHM, betul? Okay. So Annely, apakah first impression anda terhadap Politeknik Kota Kinabalu? First impression saya, semuanya okay. Kawasan sini pun bagus. Lepas tu, senior-senior pun ramah. Pendaftaran actually juga pun bagus. So, overall, sangat begini. Okay, thank you Saudari Annely. Jadi kita saksikan perkembangan yang seterusnya. Thank you. Okay, bersama dengan saya kita ada Saudara Adam daripada EJK Koperasi. Jadi apakah cabaran sepanjang proses pendaftaran koperasi? Okay, sepanjang sesi pendaftaran tak sangat mencabar sebab semua kerja dah tersusun cantik ikut rancangan. So semua berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih Saudara Adam.